udah gede, bukan yang ngerapiin sendiri. Ini mah masih emaknya aja. Duh, bagaimana sih dia? Ah, masih ngandelin emak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apaan nih? Eh, bukan. Kirain boneka. Mainan bukan sih? Gak bisa kebuka. Apaan sih? Buang aja deh ah. Pada ngotor-ngotorin kamu. Eh, ntar kalau nih kerang bukan punyanya si ganteng bagaimana? Punya temennya. Terus pas dibuang, temennya minta ganti. Bayar dong. Pusing. Aduh, ini ada apaan sih? Kepala Jinny jadi pusing banget deh. Mi, ayo sini, makan bareng-bareng. Kalian duluan aja deh. Kenapa duluan? Soalnya aku lagi nunggu ojek online. Loh Mimi, nunggu ojek online kan bisa sambil makan. Iya sih, tapi udah deh kalian duluan ya. Aduh, Mimi gimana sih? Gak ngehargain banget, udah traktir. Eh, malah gak dimakan. Iya Mi, ini Mi. Udah, kalian duluan aja. Ntar dulu ya, aku ngangkat telepon dulu. Enak kok bang. Halo, Kak Nova, ada apa? Halo, Mimi, aku tadinya mau main ke rumah kamu hari ini. Tapi panas banget, aku jadi males deh. Ya udah Kak, besok aja. Kebetulan besok ada acara juga di rumah Mimi. Loh, ada acara apa sih, Mi? Ah, masa kakak gak ingat sih? Coba tebak sekarang tanggal berapa? Tanggal 18. Nah, artinya? Ya artinya, gak ada artinya. Besok ada ulta, Kak. Ulang tahun kamu, Mi. Bukan, ultanya Mini lah. Ya udah, Mi. Besok aku kesana. Ya udah, Kak. Sampai jumpa besok. Saun! Kenapa, Jinny? Loh, justru Jinny yang mau nanya sama Saun. Saun kenapa? Oh, ini Jinny. Kata Mimi, dia ulang tahun besok. Oh, ulang tahun? Iya, walaus. Awas lo ya. Kalau gue sampai jatuh, pokoknya lo harus ngajarin gue sampai bisa. Tenang, Bray. Pasti kita ajarin. Apa sih yang enggak buat lo? Nah, kemarin itu tuh gue tuh ngajarin adik gue main skateboard. Bisa gak? Nyusruk! Kamu ngajarin adek lo aja nyusruk, apalagi gue! Udah, wales aja, wales. Ini dijamin. Soun. Ah, aku gak mau nyebut namanya. Ah, ngomong-ngomong makasih ya. Lah, kan aku gak ngapa-ngapain. Ah, bagi aku, kamu itu udah ngapa-ngapain. Udah deh bang, jalan aja bang. Eh, tunggu. Hati-hati ya kalau bodi. Teman-teman, pada tahu gak? Kalau besok nih, si Mimi itu ulang tahun. Hah?
Bentar. Lo tau dari mana? Aduh, Un. Lu sih makan mulu. Emang lu gak lihat tadi pas gue ngupingin si Mimi, pasti lagi teleponan? Betty saja tidak dikasih tahu Mimi. Mungkin hari ulang tahunnya bukan besok. Enggak mungkin lah. Orang gue denger nih, dari orangnya sendiri. Mungkin si Mimi ngambek sama kita. Masa sahabat deket yang gak dikasih tahu? Bisa aja sih. Buktinya nih ya, gue gak tau ulang tahun kapan, ulang tahun Mimi kapan, ulang tahun Betty kapan, ulang tahun Jini aja gue gak tau. Hah? Jini? Jini mana? Ma? Jini? Jini? Mana sih Jini? Ya Jini di rumahnya lah. Maksud gue tuh, gue ulang tahun gue sendiri suka lupa juga gitu. Aduh gimana sih lu, ah. Oh iya, ngomong-ngomong Jini sepupu lu apa kabar? Ini Jini ada di rumahnya. Ini Jini. Apa kabar? Ini Jini.